Sepasang suami istri di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena diduga menistakan agama. Sebelumnya pelaku menantang umat Islam sambil menginjak Al-Quran hingga videonya viral di media sosial. Inilah rekaman video seorang pemuda yang menantang umat Islam dengan menginjak Al-Quran yang viral di media sosial. Setelah videonya viral di media sosial, petugas Satreskrim mendatangi rumah terduga pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Namun saat didatangi polisi, pelaku tidak ada di rumah. Akhirnya, pelaku diamankan di wilayah Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Karena perilaku suami selalu berulang, maka kemudian atas keinginan istri, pada tahun 2020, istri meminta sang suami untuk membuat video sebagaimana yang beredar viral kemarin. Jadi istri menyampaikan kepada sang suami, dan suami kemudian menyampaikan kata-kata yang sifatnya mengganggu ketertiban umum, sifatnya menghasut, kemudian melakukan menginjak-injak kitab suci umat Islam Al-Quran, dan itu ditutup oleh suami. Pelaku diperiksa intensif di Satreskrim Polres Sukabumi Kota dan dijerat pasal 156 KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.